lanjut nggak? Lanjut nggak? Lanjut dong, yuk ini dia. Double point. Double point. Nilai dikalikan 2 akan dimainkan oleh pemain kedua. Tom, Adis, maju ke depan. Siap ya, satu tangan dengan tombol, satu lagi di belakang. Kami tamu survei 100 orang, ada 5 jawaban teratas di layar. Selain kos-kosan, apa saja jenis usaha yang bisa dikembangkan jika mempunyai tanah luas dekat perkantoran? Kontrakan. Kontrakan. Sama kos-kosan beda ya? Beda. Bedanya apa? Kalau kos-kosan biasanya udah lengkap. Ada kasurnya, ada lemarinya. Kalau kontrakan kosongan. Kosongan. Buat keluarga. Iya, ya, biasanya yang kontrakan itu keluarga. Iya, betul. Lebih besar dari kos-kosan. Kos-kosan. Oke, masuk akal. Entah di survei ya. Selain kos-kosan, ada kontrakan. Oke. Survei membuktikan. Tapi nomor 4, Ale, kalau mau main lagi dan direbut lagi, harus nomor 1, 2, atau 3, siapa Ale ya? Selain kos-kosan dan juga kontrakan, apa saja jenis usaha yang bisa dikembangkan jika mempunyai tanah luas dekat perkantoran? Gudang. Jadiin gudang, iya. Jadiin gudang, iya. Masuk akal, apapun bisa jadi usaha. Daripada tanah nganggur, jadiin gudang. Survei membuktikan. Ada nggak? Tidak ada, tidak ada. Oke, tadi yang main keluarga Utomo. Sekarang saya nanya ke keluarga Irsyad. Mau main atau lempar? Main. Main ya? Banyakkan suara. Oke, yuk kita main dengan keluarga Irsyad. Terima kasih, Pak. Ini mudah-mudahan jadi ide juga buat pemirsa rumah ya, mungkin punya lahan luas bingung buat apa ya. Nah, di sini jawaban-jawabannya jadi ide usaha. Salah satunya bikin kontrakan. Bisa orang Betawi itu kontrakan itu berapa pintu gitu ya, hebat. Hebat. Ilham? Yes. Sudah mendapatkan ilham? Sudah. Sudah. Dari lahir. Dari lahir sudah mendapatkan ilham ya. Ada tanah luas. Areanya dekat perkantoran. Jadiin apa ya? Kos-kosan. Jadiin apa ya? Kontrakan. Saya paham. Siap. Selain itu, selain kos-kosan dan kontrakan yang sudah dijawab oleh Adis, apa saja jenis usaha yang bisa dikembangkan jika mempunyai tanah luas dekat perkantoran? Parkiran. Parkiran. Iya. Satu mobil 5.000 lumayan. Iya, berapa mobil? Ditunya per jam lagi. Ada juga yang langganan bulanan. Itu bisa ratusan ribu. Cuan. Cuan, iya. Siap ya? Siap. Mudah-mudahan ada yang menjawab itu juga. Yakin ada? Yakin. Parkiran ya? Survei membuktikan. Bagus, bagus, bagus. Jangan diskusi. Ada mikrofon dekat dada kalian, oke? Okay? Okay. Siap. Nomor 2, nomor 4 udah. Nomor 1, nomor 3, nomor 5 belum. Ayo dong, sapu bersih dong. Siap. Belum ada teton. Ilham ada ide usaha apa? Ada. Oke. Okay. Ada tanah luas dekat kantor nih, perkantoran. Selain kos-kosan, parkiran, dan juga kontrakan, apa saja jenis usaha yang bisa dikembangkan jika mempunyai tanah luas dekat perkantoran? Warteg atau rumah makan? Rumah makan. Iya, 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 iya. Ya, ya. Hobinya masak ya. Coba kok punya tanah itu saya bikin warteg atau rumah makan. Iya, laku lah. Perkantoran mereka kan perlu makan.
mereka cari makan, mereka lupa makan. Cari makan, makanya tempat kita. Mereka digaji, uangnya buat kita. Survei membuktikan. Mau sapu bersih. Mau. Mau dapat 2 juta. Oke, 2 juta siap Firman. Ayo, siap Firman. Udah banyak tuh jawaban nomor 3 nomor 5 belum? Siap. Kontrakan udah? Udah. Parkiran udah? Udah. Rumah makan udah? Sudah juga. Selain itu semua dan juga selain kos-kosan, apa saja jenis usaha yang bisa dikembangkan jika mempunyai tanah luas dekat perkantoran? Warung kopi. Woi. Warko. Ama restoran, tempat makan beda. 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 Oh, istilahnya itu kok ini resto, itu kafe mungkin ya. Mungkin tuh. Ini makanan berat kayak itu ya. Ringan. Ringan-ringan. Iya. Masuk akal. Ayo yang punya lahan luas bisa nih beberapa ide. Survei membuktikan. Dikasih kesempatan ngerebut nih lah itu. Gak ada tetot udah tadi loh. Lisa siap Lisa? Insya Allah fokus, siap. Fokus. Satu lagi langsung sapu bersih. Kalau emang ini sapu bersih langsung luar biasa loh. Tanpa tetot sama sekali dapat 2 juta. Siap. Bayangkan lahannya kosong, luas, dekat perkantoran. Bikin parkiran. Bikin restoran atau warung makan, bikin kedai kopi, bikin kontrakan, kos-kosan, satu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Apa saja jenis usaha yang bisa dikembangkan jika mempunyai tanah luas dekat perkantoran? Laundry. Iya, ada perkantoran, ada kontrakan, ada kos-kosan, laundry, laundry kilo, laundry kilo, iyalah, nggak ada waktu buat nyuci. Iya, benar, simple sekarang. Laundry, pinter. Modal mesin cuci banyak udah. Nah, ya. Iya. Benar. Tinggal bayar orang aja. Nah, siap? Siap. Survei membuktikan. Waduh, padahal itu kekinian loh ya, kekinian. Apakah ada jawaban kekinian lainnya juga nggak tahu ya. Jangan diskusi dulu, tenang. Baru satu, bentar lagi tetot kedua. Jangan dong. Bisa lah. Dis, siap. Istri tetot, sehidup semati nggak? Nggak, saya harus menang. Oh iya. Kalau yang ini nggak tego. Iya. Biarlah dia tetot saya sendiri. Tetap hidup. Betul. Masa dua-duanya harus jatuh? Harus ada yang hidup. Iya. Siap, Dis? Siap. Selain kos-kosan dan jawaban itu semuanya, apa saja jenis usaha yang bisa dikembangkan jika mempunyai tanah luas dekat perkantoran? Kios atau toko? Kiosnya atau tokonya? Tempat usaha? Ruko. Kios atau toko disewakan. Survei membuktikan. Ada.
Silakan di sisi. Susah ya. Tadi saya cukup lama menentukan ada surveinya atau tidak. Berarti area itu area itu. Tapi kurang spesifik, kurang pas. Oh iya. Mungkin kurang kekinian seperti tadi. Itu aja ya. Oke? Oke. Siap. Saya emang baik. Tapi gak masuk. Asal pinter-pinternya aja menangkap clue. Siap Ilham? Siap. Selain kos-kosan, rumah makan, parkiran, kedai kopi, kontrakan, apa saja jenis usaha yang bisa dikembangkan jika mempunyai tanah luas dekat perkantoran? Minimarket. Minimarket. Cukup menangkap clue yang saya berikan. Tapi belum tentu itu benar. Kan di area situ ya. Iya. Emang beda dengan toko ruko beda. Bedanya? Minimarket kan. Ya, ada isinya. Udah ada sistemnya. Oke. Tidak hanya bikin bangunannya saja. Oke. Jadi kalau udah bikin minimarket berarti bangunannya ada, barangnya ada, sistemnya juga ada. Oke. Hai keluarga Utomo. Menurut Ilham katanya bikin minimarket. Ada gak? Tidak, ada. Wih, beneran yakin? Kalau ini tidak ada, kita ke sana siapkan jawaban berikutnya. Yeah. Survei membuktikan. Hadiahnya juga besar nih di double point. Selain nilainya dikalikan 2 seperti tadi, bedanya di sini di salah satu jawaban akan ada suara ini nih. Itu adalah kata kejutan dengan hadiah 2 juta rupiah. Kalau sapu bersih masih ada 2 juta rupiah. WAT bisa saja muncul sekarang juga. Hadiahnya 2 juta rupiah. Tambah lagi. Di sini ada lucky number dengan hadiah 3 juta rupiah. Ini bisa diperbutkan oleh pemain ketiga kita yang akan segera bermain. Ayo Eka, Ilham, maju ke depan. Ilham tadi membawa keberuntungan untuk keluarga Irsyad ya, bisa sapu bersih. Nah, untuk Ilham dan Eka, ini khusus untuk kalian berdua. Di babak ini kalian jawab sangat cepat sekali. Jawabannya harus ada. Dan jika bisa menebak jawaban tersebut ada di urutan berapa di hasil survei, langsung saja kalau tepat jawabannya, dapat 3 juta rupiah. Ya, fokus. Ya. Satu tangan dekat tombol, satu lagi di belakang. Kami telah mensurvei 100 orang. Ada 5 jawaban teratas di layar. Apa yang berhubungan dengan kata buaya? Darat. Buaya darat. Wow. 3 juta dia ada di tangan saya. Bisa saya berikan kepada Ilham jika Ilham bisa menebak. Jangan disebutkan ya. Siap. Dengan jawaban buaya darat ada di nomor 1, 2, 3, 4,
atau 5? Jawabannya ada di mana? Nomor 1 dong. 1. Yakin? Yakin. Itu yang paling bagus? Yakin. Gak ada yang lebih bagus daripada buaya darat? Gak ada. Itu? Ya. Nomor 1? Yakin? Satu. Yakin. Yang nomor 2? Gak mau. Atau nomor 5? Ya udah nomor 1 aja. Udah. Nomor 5 aja. Gak usah repot-repot. Sekali lagi ya, saya tanya ya. Ini harus langsung jawab dan ini menjadi keputusan. Jangan terlalu yakin. Siap? Siap. Untuk jawaban yang ada hubungannya dan kata buaya adalah darat. Yep. Nomor berapa? 1. 1. Jika jawabannya tidak ada, saya mohon maaf kepada para buaya darat. Survei membuktikan ada nggak 3 juta rupiah. Lucky number. Lucky number. 3 juta. Apakah benar nomor 1? Apakah top survei? Ayo. Banyak banget. Widih. Mau main atau lempar? Lempar. Mau lempar aja lu, Dis. Mau. Bebas. Bebas. Lempar. Adis orang Adis mau lempar kok gimana sih ini ya? Ini kayaknya keluarga enggak kompak. Keluarga enggak kompak nih. Tadi ada yang mau lempar. Adisnya langsung lempar. Istrinya kayak gak ngehargain gitu. Suami mau lempar, istri mau main. Ini gimana? Keputusan di Ilham. Suara terbanyak main. Main atau lempar? Main. Oke, kita main. Yuk. Dis, kenapa lempar? Dan kenceng sekali, lempar! Kenapa? Gak pede? Bukan kurang pede, kayaknya terbatas di 1 atau 2. Tapi gak tahu ya. Makanya kamu yakin lempar aja, pasti gak bisa. Mereka ya. Kalau main gak akan bisa. Betul. Tinggal dicuri. Betul. Oke. Tapi yang lainnya kenapa yakin main? Punya jawaban sendiri. Punya. Ilma ada jawaban. Ada. Firman ada jawaban. Lisa ada jawaban. Adis doang yang punya jawaban. Jangan mengukur karena ketidakmampuan diri sendiri. Diri sendiri gak mampu, jangan ajak semuanya jadi menyerah. Berusaha dulu. Tapi bukan berarti Adis strateginya salah. Justru mungkin benar. Ayo buktikan Adis benar atau salah dengan kemampuan kalian. Ilma, yakin ada jawabannya? Ada. Nomor 1, buaya darat. Bisa apapun, tentang apapun. Tentang apapun. Tentang apapun. Ilma, apa yang berhubungan dengan kata buaya? Buas, binatang buas. Oke. Yang ada hubungannya dengan kata buaya adalah binatang buas. Aduh. Waduh. Ini arah pertanyaannya kemana ya? Yang satu jawab buaya darat, yang ini binatang buas. Survei membuktikan. Yeah.
Berarti ini benar-benar kemana-mana. Iya. Apapun liar. Apapun itu. Yang ada hubungannya dengan buaya. Buaya. Salah satunya buaya darat. Buaya darat. Nah, itu playboy. Istilah. Istilah. Buaya adalah hewan. Fakta. Fakta. Firman, ada jawaban juga? Ada. Ada. Coba ya. Pada ada ya. Pada pinter ya. Pada pinter. Iya, iya, iya. Padahal dia yang pinter. Iya. Disangka semuanya tidak tahu kayak dia gitu. Oke, Adis. Anak disco. Santai deh, santai deh, santai. Sekarang ke Firman, sekarang ke Firman. Firman, apa yang berhubungan dengan kata buaya? Roti. Roti. Roti buaya. Roti buaya. Misal ya, misal Firman ada, Lisa ada, Adis. Adis ada kesempatan jawab, Dis. Tapi kita lihat, Firman roti, jadi roti buaya. Betul. Biasanya di budaya Betawi, Betawi ya. Kalau ada nikah, bawa roti buaya. Iya. Itu justru tanda kesetiaan. Betul. Buaya itu aslinya setia. Iya. Iya. Itu kok di air. Kalau udah di darat, lain cerita. Roti buaya. Survei membuktikan. Ada enggak? Ada. Yuk. Ada enggak sini? Ada enggak roti buaya? Ada. Wow, 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 wow. Belum ada tetot. Tahu gitu dilempar ya. Bahas terus Dis. Kenceng banget, lempar. Dua lagi, 2 juta, sapu bersih lagi. Dan juga ada 2 juta rupiah lainnya di kata kejutan. Tersembunyi di nomor 2 dan nomor 5. Nomor 2 atau nomor 5, salah satunya ada 2 juta. Lisa siap, Lisa. Siap. Ada jawabannya? Ada. Ada ya? Ada ya? Yang ini doang ya. Siap. Apa yang berhubungan dengan kata buaya? Buaya buntung. Buaya buntung. Buaya buntung itu aslinya apa sih? Gak tahu, itu istilah sih sebenarnya. Kayak lagunya Inul Daratista. Dasar ke buaya buntung tung. Pacaran kok itung itung tung. Mau makan, mau makan, mau makan, maunya disandilin. Mau minum, mau minum, mau minum, maunya disuguhin. Oke. Minta ini, minta ini, minta ini. Maunya dibayar lagi. Sini. Aduh. Istrinya asik ya. Adis, saya bahas terus nih. Survei membuktikan. Ada enggak? Ada enggak ya? Oh. Buaya buntung. Oh. Buaya buntung apakah ada? Jajar kata kejutan. Ya. Gak apa-apa kan setidaknya ada jawaban ya. Ada usaha ya. Iya. Oke, baru satu tetot, tenang. Abis ini suami. Ayo. Siap. Udah ada jawaban? Ada. Tadi belum. Sekarang ada? Sekarang ada. Tiba-tiba. Tiba-tiba. Daripada ma... Iya. Siap, Di. Siap. Apa yang berhubungan dengan kata buaya? Mulut buaya. Mulut buaya. Mulut buaya. Mulut buaya. Kenapa mulut buaya?
Gombal. Gombal. Dasar mulut buaya. Tapi cewek itu seneng digombalin, oh, heran ya. Iya. Buktinya kecantol kan? Oh, ini gara-gara mulut buaya. Tahuan. Survei membuktikan. Ampun. Pun. Ayo, sudah tahu arah pertanyaannya kemana? Diskusi. Waduh. Sudah dua tetot. Jangan-jangan keputusan Adis tadi betul. Lempar aja. Mereka gak akan bisa jawab, kita tinggal mencuri. Sekarang Ilham nih, tanggung jawab. Tadi ada kemungkinan bisa lempar, Ilham memutuskan sudah terbanyak main aja. Sekarang sudah main. Main. Nah, udah kecemplung, basah sekalian. Sapu bersih. Sapu bersih. 2 juta kata kejutan belum keluar. Oke. Nomor 3, nomor 2, nomor 5. Saya bilang buaya, 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 buaya apa lagi ya? Buaya darat udah. Roti buaya, udah. Buaya adalah hewan, udah. Buaya, buaya, ada hubungan apa? Siap? Siap. Apa yang berhubungan dengan kata buaya? Siluman buaya. Siluman. Iya. Buaya putih. Ya, buaya putih. Mencari mangsa. Mencari gadis yang sedang mandi di kali. Buaya putih datang. Wih. Hap. Hap. Lalu ditangkap. Survei membuktikan. Curi poin, 116, tinggi nih tinggi. Curi poin. Dan ada 2 juta rupiah. Ini tersembunyi di antara nomor 2 dan nomor 5. Buaya, buaya, buaya. Ini kesempatan loh. Berpikir ada 4 suara, 4 pendapat, Ayu yang menentukan. Curi poin yuk, curi poin yuk. Curi poin. Siti. Ya. Apa yang berhubungan dengan kata buaya? Kulit buaya. Kulit buaya. Buaya. Kulit buaya, kulitnya ya. Oh, tas kulit tas buaya. Sri, apa yang berhubungan dengan kata buaya? Tanaman, lidah buaya. Lidah buaya, buat rambut sehat. Ada juga dimakan, kalau nggak salah di Pontianak itu ada lidah buaya dimakan. Semenjak itulah aku jadi buaya. Karena makan lidah buaya. Eka, apa yang berhubungan dengan kata buaya? Lubang buaya. Lubang buaya. Pahlawan revolusi. Ternyata banyak ya buaya ya. Ale, Tom, apa yang berhubungan dengan kata buaya? Lidah buaya. Lidah buaya. Ada 1 lubang buaya, 1 kulit buaya, 2 lubang buaya, lubang buaya, lidah buaya. Hati-hati ya. Ada peserta kapten salah ngomong seperti saya. Maksudnya apa, keluar apa, ya udah. Siap. Fokus. Buaya darat, playboy. Roti buaya, hantaran penganten. Hewan, ya emang buayanya hewan. Untuk 2 juta rupiah, mudah-mudahan ada. Bismillah. Dan juga untuk 116 poin. Apa yang berhubungan dengan kata buaya? Lidah buaya. Lidah buaya. Lidah buaya. Lidah buaya. Karena ada yang jawab 2 orang. Iya. Ada yang ngomong mulut buaya. Di dalam mulut kan ada lidah ya. Iya, lidah buaya, iya. Gigi buaya ya.
amandel buaya ye. Lidah buaya. Hai keluarga Irsyad. Hai. Lidah buaya. Iya benar. Gak kepikir? Enggak. Ada enggak? Enggak. Ada. Enggak ada. Bohong, bohong. Ada enggak? Enggak ada. Ada enggak? Ada. Enggak ada. 2 juta enggak? 2 juta. Curi poin enggak? Curi poin. Entah, enggak ada yang pasti ya. Di sini maaf kalau enggak ada. Survei membuktikan. Gitu. Orang Bekasi gitu loh. Oke, kita lihat. Yang belum terbuka. Nomor 2-nya adalah buaya. Laki-laki. Iya. Iya. Karena buaya itu identik laki-laki. Selamatannya punya uang, akhirnya punya